Hari ni hari motor dekat Terengganu, berpusat di Terengganu International Drag Drift dekat Gombak Dak tu. Tapi Zul tengok banyak juga yang sekitar dengan tempat Zul ni, Kuala Terengganu yang bahagian bandar ni, sebelah sini. Kita nak bermotor ke, berkelab kereta ke, tak kisah boleh. Tapi Zul tak ada kelab-kelab Zul tu. Zul tak minat. Cuma Zul nak cakap dia boleh. Buatlah apa saja selagi Allah tak larang. Yang penting waktu solat tu berhenti solat. Kalau dah masuk waktu zuhur tu, dah azan, berhenti solat. Seeloknya berjemaah lah. Kalau kita yang lelaki tu kan, nak berkelab ke, semua boleh. Tak dilarang. Bagus juga tau, ada kelab-kelab ni, dapat sambung silaturahim. Tapi itulah kan, waktu solat tu berhenti solat di awal waktu. Kita dah ada persatuan, ada kelab. Baguslah, sebab kita mudah nak bertemu untuk program-program agama kan. Contoh, okay, jom hari ni kita hadir satu majlis duha dekat masjid ni. Lepas tu kumpulan kita mengunjungi masjid hari ni, masjid sini. Lepas tu konvoi hari lain, kita atur acara konvoi kat sana pula. Masjid ni ada majlis ni, kan seronok. Bagus ada kelab ni, mudah nak bertemu kan untuk urusan agama. Urusan sosial pun mudah, nak konvoi, naik motor ke, ke sana, ke sini kan. Dia ada tempat tujuannya tu. Mestilah kan ada tempat tujuannya. Ada tempat sejarah ke, kita nak pergi tengok tempat-tempat yang menarik. Ada majlis-majlis kita ni orang Islam ni, kalau ke mana-mana bawa agama kan, majlis agama lah yang mudah untuk kita serbu. Pergi beramai-ramai memeriahkan kawasan, tempat-tempat ceramah ke, macam tu lah. Kalau macam tu, Zul menyokong lah kelab-kelab ni kan. Lepas tu macam tu lah, setiap yang kita buat tu biarlah menjadi satu contoh yang baik, terutamanya kepada anak-anak kita kan. Sebab yang ada kelab-kelab ni bukannya semua orang muda, ada juga yang ayah-ayah orang, mak-mak orang pun ada Zul tengok. Tak apa, selagi yang perempuan tu dapat jaga aurat, tak kisah boleh. Kalau nak berkelab motor ke, berkelab kereta ke, yang perempuan tu bersama suamilah kan. Jangan yang selain daripada tu, tak elok lah kan. Tapi Zul percaya yang di Malaysia ni semuanya yang elok, yang bagus-bagus semuanya, insyaAllah. Alhamdulillah ya Allah, atas setiap apa yang Engkau kurniakan kepada kami pada hari ini. Syukur, syukur di atas nikmat-Mu, terutamanya kesihatan dan rezeki segalanya kepada kami. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah.